rasa ni mengalami situasi ni, kejap-kejap rasa nak buang air, kejap-kejap rasa nak terkencing, sikit-sikit dah terkentut. Kebiasaannya situasi ini berlaku kepada kaum wanita terutamanya, dan juga bagi individu yang ingin mengekalkan wuduk untuk ibadah dalam jangka masa yang panjang, contohnya seperti tawaf ketika haji ataupun umrah. Jika yang melihat video ini adalah jemaah haji ataupun anda merupakan salah satu calon yang akan mengerjakan umrah ataupun anda sering mengalami masalah ini, terdapat satu doa dan juga amalan yang kita boleh amalkan. Doanya ialah Bismillahirrahmanirrahim. Wa'izuhu bilwahidi min samadi min syarri kullizi hasadi wala hawla wala quwwata illa billah. Aku perlindungkan akan dia dengan Allah yang Maha Esa dari segala tiap-tiap sesuatu yang hasad. Tiada daya aku melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketika membacakan doa ini, letakkan tangan di atas ari-ari dan urut ke atas. Dan juga letakkan tangan di tulang belakang, terurutlah ke atas. Semoga najis atau kencing kita ditukarkan kepada peluh, dan angin kentut kita akan ditukarkan dengan sendawa. Jadi, jika bermanfaat, share kepada seberapa ramai yang boleh.